sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa rzuqni fahma ya rabbal alamin. Naam. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang mukaddimah daripada kitab Syarhul Waraqat sampai pembahasan usul dan fikih. Kemudian unfal ma'rifatu huna, di situ karena wal fikhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat. Allati tariqu al-ijtihad, yang mana jalan untuk mengetahui pengetahuan tersebut adalah al-ijtihad. Jadi hak dalam allati tariquha bukan kembali kepada hukum syariat, tapi allati tariquha yang kembali kepada ma'rifah, jalan untuk mengetahui, jalan untuk mengetahui daripada hukum syariat. Karena setiap sesuatu ada wasilahnya, ada perantaranya. Perantara untuk mengetahui daripada hukum syariat adalah al-ijtihad. Ini dalam ilmu fikih. Ya, sebagaimana dalam pertemuan lalu sudah kita jelaskan. Kemudian fal ma'rifatu huna, yang dimaksud ma'rifah kan fal ma'rifatul ahkam. Al murad bil ma'rifah itu apa? Mengetahui itu yang dimaksud bagaimana? Fal ma'rifatu huna al ilmu bi ma'na dhon. Yang dimaksud al ma'rifah dalam pembahasan ma'rifatul ahkam adalah al ilmu, mengetahui bi ma'na dhon, dengan artian sangkaan. Karena sesuatu yang pasti, pastinya tidak ada perbedaan. Tapi karena belum pasti, maka di situ ada perbedaan antara imam-imam mazhab, al-imam Syafi'i, al-imam Abu Hanbal, imam Maliki, imam Abu Hanifah. Ketika tidak ada keyakinan secara pasti, maka mereka ada berbeda pendapat. Falihada al-murad fal-ma'rifah hina adalah bimana dhon, al-ilmu bimana dhon, mengetahui dengan artian sangkaan. Jadi hukum fikih yang sesungguhnya ini dilandasi dengan ma'rifah, pengetahuan dalam arti dhon saja, sangkaan yang kuat. Sesuatu yang pasti itu bukan namanya fikih, tapi usul fikih. Sesuatu yang memang ma'lum minad-din bidharurah, yang wajib diketahui, itu namanya bukan fikih. Ya, itu namanya memang suatu kewajiban. Tapi kalau ilmu fikih ini, karena jalan untuk mengetahuinya adalah ma'rifah, yang dimaksud di sini adalah dhon, sangkaan yang kuat. Ketika ada sangkaan, pastinya berbeda sangka, berbeda pendapat. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, berbeda pendapat, mereka tidak menjadi masalah. Yang penting ada ijtihad daripada mereka, ya, yang istinbat daripada Al-Quran dan Hadis. Wal ahkam, yang dimaksud ahkam, ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Ya, al ahkam di sini bagaimana? Wal ahkamu al muradatu fi ma dzukira sab'atun. Yang dimaksud mengetahui hukum-hukum di dalam syariat ini adalah mengetahui hukum-hukum yang tujuh. Ya, wal ahkamu al muradatu fi ma dzukir, yang disebut dengan ma'rifatul ahkam syar'iyyah, yang dimaksud hukum-hukum tersebut di dalam syariat ada tujuh. Al awal wajib, yang pertama wajib. Al mandub sunnah, al mubah tidak wajib, tidak sunnah. Ya. Al mahdzur yang diharamkan. Wal makruh, ya, yang dimakruhkan. Kemudian as sahih dan batil. Jadi di dalam hukum syariat ini ada dua. Ada tuntutan, ada larangan. At-talab wa tark. At-talab tuntutan, at-tark berarti larangan yang wajib ditinggalkan. Kalau ma talabahu syari' talaban jaziman, apabila dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang pasti, maka dikatakan wajib. Apabila talaban ghaira jazimin, tuntutan yang tidak pasti, kembali kepada sunnah. Ma
tarakahu syari' ya, ma man'ahu atau al-man' yang dicegah, yang dilarang oleh syariat secara man'an jaziman, larangan yang pasti, maka disebut haram dengan dalil qat'i, nas qat'i pasti. Adapun ma man'ahu syari' man'an ghaira jazimin, yang dilarang namun tidak pasti, maka dikatakan makruh. Kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah menjalankan, baru dikatakan al-mubah. Jadi al-mubah itu bukan suatu larangan, bukan suatu kewajiban untuk dijalankan. Kalau yang wajib dijalankan, yang dituntut, kalau memang talaban jaziman, hukumnya wajib. Kalau seandainya yang dituntut ghaira jazimin, maka hukumnya sunnah. Kalau yang wajib ditinggalkan, ya, ya, yang dilarang secara pasti, namanya haram. Kalau seandainya man'an ghaira jazimin, larangan yang tidak pasti, kembali kepada makruh. Kalau seandainya diantara at-talab wal-mana', namanya al-mubah. Adapun as-sahih dan al-batil, ini kembali kepada suatu ibadah. Kalau al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahdhur, al-makruh, itu kembali kepada hukum ibadah tersebut. Ya, apakah wajib, sunnah, mubah, mahdhur atau haram? Haram atau makruh. Adapun as-sahih wal batil ini kembali kepada pengamalan daripada pekerjaan tersebut. Orang sholat hukumnya wajib, tapi permasalahan sahih kembali kepada apakah benar sah sholatnya ataukah tidak. Sehingga sahih wal batil ini kembali kepada al wajib, apakah dia sudah menggugurkan daripada kewajibannya ataukah belum menggugurkan daripada kewajibannya. Kalau amalan sholat tersebut sahih, sah, berarti sudah menggugurkan dari kewajiban. Tapi kalau saat ini dia sholat, menurut dia sah, tapi secara syariat tidak sah, berarti belum menggugurkan daripada kewajibannya orang tersebut. Al-batil, jadi ada sahih, itu kembalikannya batil. Ya, kalau memang batal, tidak sah sholatnya, berarti belum menggugurkan kewajiban. Ya, faham ini? Kira-kira faham gak? Ya. Fal fiqhu, ya, adapun fiqih, al ilmu bil wajib, mengetahui perkara-perkara yang wajib. Jadi fiqih itu mengetahui yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang haram, yang makruh, yang sahih dan yang batil. Hadza sama al fiqih ila akhir sab'ah tadi. Ai bi anna hadza al fi'la wajib, dimengetahui ini perkara yang wajib, ini perkara yang sunnah, ini perkara yang mubah, ini perkara yang haram, ini perkara yang makruh, ini amalan sudah sah, oh ini amalan belum sah. Berarti dia sudah mengetahui tentang fiqih yang sesungguhnya. Kalau dia belum mengetahui hal tersebut, berarti belum mempelajari ilmu fiqih. Makanya orang yang mempelajari ilmu fiqih namanya faqih, faqihun, orang yang mengetahui ya, kewajiban, kesunahan, keharaman dan kemakruhan yang sahih dan batil dan juga yang mubah. Kemudian setelah itu dijelaskan, karena hukum syariat ada 7, jadi bukan hanya 5, bukan hanya sekedar wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Lah, tapi kembali kepada sahih dan batil juga. Terus ketika hukum membaca bismillah, kenapa tidak ada sahih, tidak ada batil? Ya, itu tidak ada hukum masalah sahih dan batil membaca bismillah. Membaca bismillahirrahmanirrahim yang disebutkan ahkamul basmalah khamsah. Ya, ahkamul basmalah berapa? Ahkamul basmalah khamsah. Ahkamul hamdalah 4, ya kan? Ada wajib, mandub, mubah, mahdhur, makruh, itu di dalam basmalah. Kalau di dalam hamdalah hanya 4 saja, wajib, kemudian sunnah, haram dan makruh. Tidak ada mubah. Kemudian enggak ada sahih, enggak ada batil. Karena itu yang dimaksud sahih dan batil ini kembali kepada suatu amalan yang ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukunnya. Ya, sah apa enggak? Kalau syarat tersebut terpenuhi, maka sahih. Syarat tidak terpenuhi, berarti batil. Begitu. Fal wajib, apa itu wajib? Min haitsu wasfihi bil wujub. Makanya di sini min haitsu wasfihi bil wujub.
dari segi arti, arti wajib, dari segi sifat kewajibannya. Min haitsu wasfuhu bil wujub. Dari segi dia disifati dengan sesuatu yang wajib. Maksudnya bagaimana? Salat hukumnya wajib. Berarti salat tersebut ma yusabu ala fi'lihi. Perkara yang apabila dijalankan mendapatkan pahala. Jadi kalau dia salat dapat pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan disiksa atau mendapatkan dosa atas meninggalkan perkara tersebut. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Adapun wajib, ya, ta'rif wajib yang secara sahih seperti tadi, ma talabahu syari' talaban jaziman. Wajib itu ma talabahu syari'u talaban jaziman, yang dituntut oleh syariat menjalankannya dengan tuntutan yang pasti. Sehingga ya alladhi yatarattab ala dhalik yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Begitu maksudnya. Faham maksudnya nih? Wih, faham gak? Faham? Faham? Kira-kira faham gak? Anak harim faham semuanya? Jadi min haitsu wasfuhu bil wujub, wajib itu apa namanya, dari segi pengertian disifatkannya dengan kewajiban, berarti kalau dijalankan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Wa yakfi fi sidqil iqab, dan cukup di dalam kebenarannya dosa atau siksa adalah wujuduhu liwahidin minal usuh, adanya al-iqab, adanya siksa bagi seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'al afwi an ghairihi, beserta adanya pemaafan dari yang lainnya. Ya. Wa yuri wa yajuzu an yurid wa yatarattab al-iqab ala tarkih. Ya, yatarattab itu apa namanya? Hukum yang berlaku. Yatarattab ala dhalik, maksudnya hukum yang berlaku di dalam wajib tersebut, al-iqab ala tarkihi, siksa bagi orang yang meninggalkannya, kama abbara bihi ghairuhu, sebagaimana yang diibarahkan oleh ulama yang lain. Fala yunafil afwa, maka tidak bertentangan dengan maaf. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib apabila ditinggalkan maka mendapatkan siksa. Ya. Apa bukti daripada kalau meninggalkan mendapatkan siksa tersebut? Cukup kalau misalnya ada satu orang melakukan suatu kewajiban, meninggalkan suatu kewajiban kemudian mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lain dimaafkan. Ya, ada orang lain meninggalkan kewajiban dimaafkan. Ya, boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Begitu. Haknya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada seseorang tersebut ya pahala, ataukah memberikan siksa ataupun memaafkan kepada orang yang berbuat maksiat tersebut. Begitu. Faham ini? Dia al-wajib, ya sesuatu yang dijalankan yang ketika dijalankan mendapatkan pahala. Kemudian yang meninggalkan akan mendapatkan siksa. Kemudian wal mandub sunnah min haitsu wasfuhu bin nadbi, dari segi disifatkannya dengan kesunnahan. Jadi sesuatu yang sunnah ya adalah ma la yusabu ala ma yusabu ala fi'lihi, yang diberikan pahala atas melakukan amalan tersebut. Wala yu'aqabu ala tarkih, dan tidak disiksa atas meninggalkan perkara tersebut. Dalam Zubad, wa sunnatul musabu man qad fa'alah wala yu'aqabu imru'un in ahmalah. Hadzal mandub. Atau secara tadi, istilah tadi adalah ma talabahu syari' talaban ghaira jazimin, yang dituntut oleh syariat namun bukan tuntutan yang pasti. Sehingga kalau dijalankan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ya, karena tidak sesuatu yang pasti. Ya, begitu. Kemudian nanti al-wajib wal-mandub dan hukum-hukum yang lain
itu dari mana pengambilannya? Kok yang ini menjadi wajib, yang ini menjadi sunnah? Ya, nanti akan dijelaskan dari mana istimbatnya daripada hukum menjadi wajib dan hukum menjadi sunnah. Di dalam Al-Quran banyak perintah, namun kadang perintah itu ya kembali kepada sunnah, ada kembali kepada sesuatu yang wajib. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu kembali kepada sesuatu yang wajib. Ya. Nanti ada perkara-perkara yang apa namanya? Tulisannya, bentuk kalimatnya perintah namun tidak menjadi suatu kewajiban. Ya, nanti akan dijelaskan. Begitu pengambilan hukumnya bagaimana? Begitu. Wal mubah, kemudian al mubah min haitsu wasfuhu bil ibahah. Maksudnya dari segi disifati dengan mubah. Ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Ya. Ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi, yang tidak diberikan pahala atas melakukannya dan meninggalkannya. Ninggalin enggak dapat pahala, ngelakuin pun tidak mendapat pahala. Wa la yu'aqab, begitu juga tidak disiksa ala tarkihi wa fi'lihi. Dia tinggalin, dia kerjain pun tidak mendapatkan siksa. Ya, wa khusama yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Al-fi'il wa tarki ala sawa'. Mau ditinggalin, mau dijalankan, maka hukumnya sama, tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Hadza sama al-mubah. Ai ma la yata'allaqu bikullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun. Ma la yata'allaqu bikullin. Sesuatu yang tidak berhubungan dari setiap yang melakukannya dan meninggalkannya, thawabun wa iqab, tidak ada hubungannya sama sekali antara pahala dan juga siksa. Jadi tidak ada hubungan al-fi'il wa tarak. Mau ditinggalin, mau dijalanin, itu tidak ada hukum di dalam perkara tersebut. Hadza namanya al-mubah. Begitu. Kemudian al-mahdzur min haitsu wasfuhu bil hadri, yang dimaksud dari segi diharamkannya, ay al-hurmah, diharamkan perkara yang diharamkan atau hukum haram. Ya. Ma yusabu ala tarkihi, yang mendapatkan pahala atas meninggalkan daripada perkara tersebut, namun dengan syarat imtithalan, karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang meninggalkan minum khamr? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melarangnya. Bukan karena alasan pribadi. Waduh, kalau saya karena kalau saya minum khamr, saya enggak enak badan. Bukan begitu alasannya. Alasannya kenapa meninggalkan minum khamr? Imtithalan li amrillah. Karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan disiksa atas menjalankan perkara tersebut. Wa yakfi fi sidqil iqab, dan cukup di dalam kebenaran adanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam kalau orang yang meninggalkan atau melakukan sesuatu yang haram akan disiksa. Cukup adanya siksa tersebut, wujuduhu liwahidin minal usah, yang penting ada salah satu daripada orang yang bermaksiat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ma'al afi an ghairihi, beserta adanya maaf dari yang lainnya. Sudah cukup satu orang menjadi bukti bahwasanya hukum haram adalah yang menjalankan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang melakukan sesuatu yang haram, Allah memaafkannya, tidak menyiksanya. Ya, begitu. Wa yujuzu an yurid wa yatarattab al-iqab ala fi'lihi. Ya, konsekuensi daripada seseorang menjalankan sesuatu yang haram adalah disiksa atas melakukannya. Kama abara bi ghairihi fala yunafil 'afwa, sehingga tidak ada bertentangan permasalahan adanya iqab dan permaafan. Ya, seperti ada orang berbuat salah kepada kita. Kita sudah diberikan undang-undang, peraturan. Harusnya kalau dia melakukan ini dikeluarkan masalahnya. Ya, itu undang-undang. Cukup satu orang dikeluarin, itu sudah menjadikan bukti bahwasanya memang peraturan berlaku. Yang melakukan ini dikeluarkan. Tapi ada orang lain melakukan hal tersebut, dimaafkan. Ya, ada orang tersebut dimaafkan.
berarti sudah cukup bahwasanya pelanggaran itu menjadikan seseorang mendapatkan balasan gitu. Jadi pelanggaran menyebabkan adanya balasan, meskipun kadang ada permaafan daripada orang yang memang dibuatkan salah tersebut. Ya, gitu. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita lanjutkan masalah makruh, as-sahih, al-batil. Ya, tadi telat. Guys, jadi pelajaran ini apa namanya ini? Masyarul Warakat mulai dari jam 10.15 sampai jam 11. Ya, tadi mulai jam 10.45. Ya, ala kulli hal. Jadi perempuan bisa disiapkan kalau hari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis sebelum ngaji sudah siap. Jadi nanti setelah selesai itu ngaji semuanya langsung dimulai tatarul ilm. Begitu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.